mereka ini sama-sama candid dan ekspresinya hampir sama. Coba kita geser lagi. Nah ini nih, pas nengok sama banget ya guys. Wow. Hi guys, welcome to my channel. Amin. Jadi seperti yang di judul ya guys, aku bakalan ngebahas soal Amel Amelia yang selalu bikin kepo dan juga apa ya, bikin speechless dan juga apa ya, pokoknya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys. Sobat, kalian penasaran kayak gimana nanti videonya? Kalian simak sampai selesai ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Okay guys, jadi aku udah standby di apa Instagramnya melamilialovers_riau ya guys. Jadi aku salvok sama postingannya dari miminnya ini guys. Jadi postingannya ini siapa lagi kalau postingannya ini tentang Amel Amelia ya guys. Jadi di sini, nah ini pure candid, tidak dibuat-buat. Amel dengan mengenakan kemeja plus potongan rambut belah tengah mengingatkan akan seseorang. Jangan slide, nanti kaget. Oke. Geser gak nih? Geser gak? Geser ya. Karena kepo banget guys. Tapi sebelum digeser ya, kita cek dulu, kita simak dulu fotonya. Ini Amel pakai kemeja bunga-bunga ya, sama ini pakai innernya tank top gitu hitam. Dan di sini apa namanya, candid ya, seperti yang tadi dijelasin sama miminnya di caption. Amel ini candid, terus ini hasilnya begini. Ini waktu live apa gimana guys? Aku kurang tahu juga. Ini candid, terus apa nih guys? Ada kejutan apa nih guys di slide berikutnya nih? Oke, tarang, wow, ini almarhumah Tenike ya. Jadi pakai kemeja juga, tapi bedanya ini almarhumah Tenike kemejanya kotak-kotak dan juga innernya ini kaos ya, kaos ada motif-motifnya gitu. Dan di sini apa yang sama guys? Benar banget. Jadi mereka ini sama-sama candid dan ekspresinya hampir sama. Coba kita geser lagi. Nah, ini Amel ya. Ini almarhumah Tenike. Rambutnya juga sama banget ya. Amel udah agak panjang rambutnya ya, guys. Terus apa namanya? Di sini almarhumah Tenike waktu memerankan karakter Dewi ya, Dewi ya di sinetron None ya, guys. Non atau None gitu ya. Pokoknya wow, ini luar biasa banget Amel ya. Walaupun nggak dimirip-miripin, tapi ya tetap mirip gitu ya. Mau gimana lagi guys? Jadi ya apa ya? Kalau ada yang bilang ah dimirip-miripin, terus niru-niruin segala macem, kan Amel emang dari awal viral ini nggak bilang dia itu mirip gitu ya. Tapi penilaian orang aja gitu ya. Jadi yang bilang mirip ini orang lain, bukan Amel yang gue mirip loh sama almarhumah Tenike, nggak kayak gitu ya guys. Oke. Nah ini terus banyak ya postingan tentang Amel ya. Ini juga apa nih, lagi bengong aja cantik ya guys. Apalagi ini pose gitu ya. Oke, wow. Nah ini juga sama banget nih guys. Apa ya, ada musiknya nggak? Wow. Oke, aduh ini seperti pinang dibelah dua ya. Oke. Terus ini ada apa nih? Foto-fotonya Amel banyak banget guys. Takkan ada cinta yang lain. Menuju 19 tahun. Oke, ini waktu tanggal 4 Juni ya. Jadi miminnya ini udah menanti-nantikan momen ulang tahunnya Amel ya guys. Jadi semua fans kayaknya selalu ini ya, selalu nungguin Amel ya, selalu kangen gitu ya. Apa nih? Wow. Musiknya ini so sweet ya. Oke, apalagi. Nah, ini happy birthday.
kok baru ngucapin? 5 hari yang lalu, oh 5 hari yang lalu, kirain baru hari ini. Selamat ulang tahun, happy birthday, Neng Ani apa nih? Amel Amelia, barokallahu fi umrik, oke. Okay. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT, amin. Dan tercapai apa yang dicita-citakan, amin ya robbal alamin, amin ya guys. Jadi ini ucapan dari Mimin ya, pas Amel ini ulang tahun ke 19 tahun ya guys. Dan seperti yang kita apa ya, kita tebak-tebak gitu ya, kita terka-terka, ternyata benar ya guys, di usia yang 19 tahun ini bisa jadi apa ya, Amel ini punya sesuatu kejutan atau gebrakan gitu ya. Karena kan Amel ini sebentar lagi katanya Amel mau ada project the series ya guys. Enggak tahu ini kayaknya kalau enggak salah Distro TV atau di mana gitu ya guys. Dan kita masih menanti-nantikan seperti apa nanti ya acting-nya Neng Amel ini guys. Karena Amel ini pertama kalinya ya untuk beracting gitu. Maksudnya dalam project pembuatan series gitu ya guys. Karena sebelumnya Amel kan baru menjadi seorang penyanyi gitu ya, baru mengeluarkan 2 single gitu ya guys. Dan kalau dari actingnya ya memang Amel apa ya, suka gitu ya, mungkin suka dengan acting, makanya jadi pengen mencoba nih gitu ya. Jadi ya pokoknya kita support terus ya guys, karena gimana pun juga support kita ini sangat berarti gitu ya buat kesuksesan yang Amel ya guys. Dan mudah-mudahan Amel tetap semangat ya, tetap menjadi dirinya sendiri dan tetap selalu pokoknya selalu semangat gitu, fighting. Oke, wow, hijau-hijau ya ini, warna kesukaannya aja sama ya guys, hijau gitu ya sama almarhumah Tenike. Wow, apa nih guys, serupa ex bintang kehidupan. Wow, ini kuning-kuning ya. Ini Amel selalu sama ya dari warnanya gitu ya, warna baju ya, terus juga stylenya gitu ya, fashionnya gitu ya guys. Jadi ya aku juga kadang tuh suka heran gitu guys, kok Amel anak tahun kelahiran 2003 dengan almarhumah Tenike yang kelahiran 70-an ya, 75 kalau nggak salah ya guys. Almarhumah Tenike ini, tapi fashionnya mereka nih sama gitu ya, beda zaman tapi sama gitu ya. Dan kayaknya anak-anak zaman now juga sekarang kayaknya fashionnya tuh agak-agak mirip sih sama yang jadul-jadul gitu ya, kayak model celana yang high waist gitu ada kan ya, zaman dulu juga udah ada gitu ya. Terus sekarangnya ada lagi gitu ya, fashion tren fashion seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya. Dan juga kalau aku lihat sih fashionnya almarhumah Tenike tuh kayak ini deh, kayak Korea gitu ya guys, menurut aku ya guys. Dan kalau nggak salah ada juga tuh kayak artis Korea yang katanya mirip sama almarhumah Tenike ya guys, yang siapa ya namanya aku lupa guys, pokoknya ada salah satu girl apa sih grup personil grup band grup band lagi girl band maksudnya dari Twice atau apa gitu ya nama girl bandnya gitu ya guys, katanya mirip itu sama almarhumah Tenike. Nah ini Amel ya, seolah-olah lagi berkaca gitu ya guys, jadi benar-benar mirip banget Amel atau almarhumah Tenike yang sedang bercermin nih, katanya serupa tak sama, benar banget guys. Oke, okay. Wow, ini apa nih guys? Oh lagunya Amel. sorry. Nah ini nih, pas nengok sama banget ya guys. Wow. Aduh bikin merinding nih guys tuh. Walaupun aku tag-nya ini pagi ya, cuma ya seperti itu. Dan aduh gerah banget guys, tadi habis olahraga sih. Oke, wow. Amazing. Nih, aduh ini pertama kali Amel viral ya, pakai jaket kulit. Innernya juga sama, putih juga ya guys. Pokoknya Amel dan almarhumah Tenike ini gak bisa dipisahin ya guys, karena
apa ya, pokoknya apa namanya ya, ya pokoknya banyak kesamaan gitu. Dan juga walaupun Amel apa ya berusaha untuk menjadi dirinya sendiri, tapi tetap aja gitu ya, kita sebagai orang apa ya, orang yang bukan keluarganya Amel gitu ya, yang pasti kita para supporternya super jadinya belibet ya, supporternya Amel selalu melihatnya ini Amel nggak bisa lepas gitu dari bayang-bayang almarhum Tenike ya guys. Oke, aduh ngos-ngosan nih guys. Pokoknya gitu aja untuk video kali ini ya guys. Pokoknya semangat terus buat Neng Amel, semoga seriesnya nanti berjalan lancar. Dan juga apa lagi ya, tadi aku mau ngomong apa ya guys, jadi lupa. Jadi pokoknya gitu aja ya guys, pokoknya semangat terus, lucky. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan kalian terhibur ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan videonya sebanyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok. Oke guys, pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video, bye-bye.